positif konsumsi narkoba terjaring razia BNN Kota Banjarmasin. Jelang pergantian tahun menyambut Natal dan Tahun Baru, demi pengamanan lingkungan terutama penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang narkoba, pemerintah Kota Banjarmasin dan Badan Narkotika Nasional atau BNN Kota Banjarmasin melakukan razia ke tempat hiburan malam bekerja sama dengan aparat kepolisian Rabu 19 Desember malam. Jelang pergantian tahun menyambut Natal dan Tahun Baru, demi pengamanan lingkungan terutama penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang narkoba, pemerintah Kota Banjarmasin dan Badan Narkotika Nasional BNN Kota Banjarmasin melakukan razia ke tempat hiburan malam bekerja sama dengan aparat kepolisian Rabu 19 Desember malam. Kasih Pemberantasan BNN Kota Banjarmasin Kompol Haji Samsudin SE mengatakan, operasi besar tahun 2018 dalam rangka mencegah adanya penyalahgunaan narkotika atau narkoba di Kota Banjarmasin. Setelah dua kali melakukan razia di hari terakhir, ini ada 4 lokasi. Grand Diskotik ditemukan 5 orang positif, Hotel Pesona 1 orang positif, Arya Barito dan Armani negatif, ungkapnya. Haji Samsudin menambahkan, tindakan selanjutnya yang terjaring akan diperiksa sejauh mana mereka positif menggunakan narkoba akan direhabilitasi, jelasnya. Para pengunjung THM dilakukan pemeriksaan tes urin dan kelengkapan identitas diri, sementara pantauan dari anggota Tribrata TV didapati 6 orang positif penyalahgunaan narkoba. Operasi Bersinar tahun 2018 dalam rangka mencegah adanya penyalahgunaan narkoba di Kota Banjarmasin. Hari terakhir ini kami melaksanakan ada 4 lokasi. Yang pertama di Grand ada 5 ya yang kita amankan karena mereka positif. Sedangkan yang di lain negatif ya, tidak ada. Memang biasanya kami melaksanakan tidak ada menceritakan tempat-tempatnya. Kalau sudah berkumpul baru. Yang kemarin di kami juga sudah. Ya. Dan ini yang terakhir ke hotel-hotel juga sudah. Ya. Sejauh mana mereka positif menggunakan. Ya. Sejauh mana mereka positif menggunakan. Nanti kalau sudah ketahuan mereka lama, ibaratnya hanya sebagai pengguna, ya kita akan lakukan rehab. Dari Ahmad Didi, Rian Tribrata Banjarmasin melaporkan. Salam Tribrata.